Apa Bel? Apa Be? Bayanginnya capek. Iya, ngebayangin capek, padahal ngelakuin ya. And rest. Hai guys, ketemu lagi di Gila Gerak bersama gua Eri. Dan seperti biasa, gua akan ngajak lu semua buat olahraga lagi ya hari ini. Nah, hari ini agak berbeda. Biasanya kan ada Belinda. Udah, Belinda buang jauh-jauh ya. Anak Mbak yang lain-lain itu nggak usah dipakai dulu hari ini ya. Kita pakai bintang yang lumayan ngetop. So, hari ini tamunya ditemenin oleh Kevin Nasution. Nah, ya kalau masih ada yang bingung. Nah, Kevin Nasution ini mantan atlet nasional renang kita. Ya, dulu satu keluarga, keluarga Nasution. Ada Kak Caca, Yasa, Kevin, siapa lagi? Elvira, Maya, Akbar Nasution. Akbar Nasution, itu komplit semua. Besok diundang sini semua. Boleh. So, hari ini sesuai dengan request-nya Coach saya, Kevin, ya. Ini kalau coach mah coach nih. Fit di 40+. Nah, maksudnya plus itu kan bisa banyak tuh ya. Tapi mudah-mudahan kita semua yang over 40 bisa ngikutin ya. Iya, jadi udah disiapin menunya hari ini, ada beberapa gerakan. Ya, buat yang over 40. Nah, ya ada teman-teman di sini nih pada enggak mau ikutan, ya. So, seperti biasa, ya, siapkan matras, pakai sepatunya karena hari ini gerakannya agak high impact tapi sesuai kejadian kondisi. Kalau misalnya nanti ada gerakan yang Anda misalnya susah bergerak, ada joint-nya bermasalah, ya disesuaikan saja. Misalnya squat, Anda enggak bisa turun ke bawah rendah, enggak usah terlalu rendah, ya. Gue settingnya hari ini 45 detik kita bergerak dan 15 detik kita break, and semuanya hanya satu cycle. Jadi satu gerakan, beda-beda semua gerakannya. Ya, yeah. So siapkan diri Anda, ikutin kita, get ready, let's go. Nah, sebelumnya kita udah pemanasan ya, jadi pastikan Anda pemanasan dulu, kurang lebih 5-10 menit sebelum bergerak, oke? Okay? Nah, kalau kita langsung menunya, ya. Yeah. Oke, okay, guys, jangan lupa hari ini kita latihannya ada pakai beban ya. Jadi siapkan beban yang ada di rumah, ada 1 kilo, 2 kilo, gak apa salah. Gak punya beban, seperti biasa saya bilang, siapkan 2 botol aqua yang 0,5 liter, kayak 1 liter isi dengan air, oke? Okay? Oke, okay, guys, yuk gerakan pertama kita mulai ya. Squat overhead press, pegang bebannya di sini ya. Squat and overhead press. Let's go, Kev. Yo, let's go. Nah, kakinya jangan terlalu rapat ya, teman-teman. Buka selebar pinggul. Ya, kemudian pantatnya dorong ke belakang, lihat saya dan Kevin itu. Lututnya usahakan tidak terlalu maju ngelewatin jari kaki Anda ya atau ujung sepatu. So, squat and overhead press. Iya, yeah, kunci perutnya. Nah, untuk temponya sesuaikan. Kalau mau lebih intens, boleh gerakannya lebih cepat. Kalau nggak bisa begitu cepat, ya, just go slow. With your own tempo. Nice. Yuk, dikit lagi. Oke, okay, break. Yay! Yay, 15 detik. Beres. Ah. So, gerakan kedua. Side lunge ya, ini ada kanan, ada kiri. Jadi kita mulai dari sebelah. Pertemuan aja, Kev. Yeah. Ya. Pegang di sini. Jadi kalau kita melangkah kanan, drop to your right, up, angkat ke atas, single. Ya, jatuhkan bebannya, kunci perutnya, jaga keseimbangannya. Ya. Wow, bisa? Bisa. Nih, ketahuan hidupnya udah seimbang apa belum? Ah. Nah, ini saya ada tandingannya nih. Ya, yang diajak lebih sering olahraga daripada saya kayaknya nih. Yo, i. Biasa ketemu di kelas ya, Kev ya. Come on, guys, ambil nafas. Ya, pada saat turun ke bawah ya, bebannya di kaki yang berada di samping, oke? Okay? And stop. Yo, 15 second break. Kita switch. Kalau tadi kaki sebelah kiri, sekarang kaki sebelah kanan yang melangkah, pegang bebannya di tangan kiri Anda. Tahan dulu. Yep, timer. Ya, yeah, let's go. Down and up. Ya. Yeah. Now, kencing impornya ya, yeah, atau perutnya. Terutama pada saat Anda mendorong bebannya ke atas with single legs raise. Nah. Ya. Yeah. Beban turunkan, dorong ke atas. Inhale. Exhale. Wah, gue udah mulai ngucur nih. Inhale, exhale. Jamnya diaktifin nggak tuh, Kev? Nggak ya? Ah, apa-apa. Ya, so far aman? Aman. Aman. Kalau nggak aman, termalu. Kok Coach Kevin? Oke, okay. Rest 15 second. Nah, sekarang kita pakai 2 beban ya. Gerakannya, we going for deadlift and upright. Buka kaki selebar pinggul, guys.
buka dadanya. Now, tekuk lututnya, turunkan beban ke depan kaki Anda ya. And then, yep, upright, angkat ke atas ya. Yo, down, good, angkat bebannya, bawa sikutnya setinggi bahu. Nah, kalau misalnya nggak bisa turun rendah, segini aja nggak apa-apa ya. Yang penting dekat, tegap badannya, bebannya selalu dekat dengan badan. Yo, ambil nafas, buang nafas, ya. Yeah. Good. Bayangin kayak pakai celana, celana jojon. Ya, yeah, tinggi. Ya, yeah, buka ke atas. Inhale, exhale. Ya. Yeah. A little bit squeeze on your back. Ya. Yeah. Down and up. Ambil nafas, buang nafas. Yep. And stop. Good. Nice. So next one, around the world with front raise, ya. Yeah, around the world-nya begini. Buka begini, and then front raise, ya. Yeah. Yo, let's go. Angkat, buka ke samping, bawa ke atas, turunkan, and then front raise. Bawa tangannya sejajar bahu. Nah, ya, yeah, oke. Okay. Ini buat perenang nih harusnya. Aman ini mah. Kalau perenangnya bukan mantan ya, atletnya mantan ya. Atletnya. Renangnya masih ya. Renangnya masih. Harus bisa. Good. Let's go. Come on. Aduh, ini resiko kepala pontos nih. Keringetnya langsung ke mata. Sama. Sama ya? Udah keringetan belum? Gimana teman-teman yang di rumah? Ya, kalau bisa jangan cuma nontonin aja. Ikutan bergerak sama kita ya. Yoi. Good. Rest. So next one, lunch with wood chop. Wih, tumben nih ada sponsor handuknya. Ya, yeah, lunch with wood chop. Jadi pegang bebannya kedua tangan kayak gini ya. Yo, we going for lunch ya. Lunch and then chop ke samping. And then step in. Get down. Chop. Ya. Yeah. Langsung. Boleh langsung. Nah, atau mau satu persatu juga gak apa-apa. Ya. Yeah. Good. Langsung. Ya. Yeah. Putar, twist. Rotate from your torso. Ya, yeah, jadi bahunya, pinggangnya diputar. Ya. Yeah. Satu arah dulu ya, teman-teman. Setelah itu nanti kita akan pindah ke siang sebelahnya lagi. Ya, yeah. Good. Bend both of your knees, kedua lutut ditekuk. Ya, yeah. 90-90. 90 derajat, 90 derajat, kaki depan ke belakang. Yang belakang jinjit, angkat tumitnya. Ya. Yeah. Good, raise. Oke. Okay. Other side. Other side, Bu. Tahan. 3, 2, 1, let's go. Chop. Yo. Yeah. Putar bahunya. Putar pinggangnya. Nice. You go, Kev. You go, Kev. Inhale and exhale. Yo, turunnya ambil nafas ya. Twist, naiknya buang nafas. Yo, tekan telapak kaki depan ya. To rise and to engage and activate your quads. Nah, jangan lupa perutnya selalu dikencengin. Pull your abs in, brace. Yeah. Yeah. Good. Rest. Cepet ya. Cepet. Yo, next one. Kita turun ke lantai, ya. Ambil posisi table pose atau plank. Plank dulu deh. Yo. Yo, step. Right knee, left knee, right tap. Left tap on your shoulders. Panjangin lagi. Tap in, tap in. Tap your shoulders. Ya. Yeah. Nah, perhatikan teman-teman. Usahakan bokongnya atau pantat Anda tidak lebih tinggi dari punggung. Ya. Yeah. Paling tidak, same level as your back. Tap, tap. Nah, strong on your core. Yeah. Yeah. Apa kabar, Kev? Good. Good. Wah. Biasanya sama Belinda gak begini nih. Manji juga begini nih. Ya. Yeah. Diem, maki-maki. Dikasih middle finger gue. Oke, stop. Yeah. Oke, so kita berbaring. Ya, yeah, on your back. Bang ini. Ya. Yeah. Ya, yeah, guys.
side plank, and the elbow option. Ya, boleh lutut bawah di sini. Yap, ambil nafas, buang nafas. Nah, panjangin. Ya. Ayo, itu optionnya ikut Kevin. Challenge-nya lapak kaki. Ya. Let's go. Nah, ini betul-betul mesti dikencengin perutnya. Jadi pinggulnya enggak drop ke lantai. Ya. And rest your weight on your foot or on your knee and on the elbow. Ambil nafas, buang nafas. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ya. Yeah. Good. Apa, Bel? Apa, Be? Ngebayangnya capek. Iya, ngebayangnya capek, tapi ngelakuin ya. And rest. Udah deh, Kak. Gantiin aja. Besok-besok, pulang aja terus-terusan ya. Iya, ya. Enak ya. Enak. Tuh, gua apa-apa kena dari tengah tuh. Siap-siap ya. Sisi teman-teman ya. Optionnya bersama Kevin. Challenge-nya beat saya. Ya, beat gua. Nah. Ya, inhale and exhale. Ya. Yeah. Now bring the elbow into your knee. Oh, sebaiknya. Knee to the elbow. Ya, yeah, side crunches. Jadi otot perutnya nggak ada yang istirahat. Yang atas kerja, yang diem statik. Tapi tetap nahan juga, ya. Yeah. Ini kombinasi between static plank, static and dynamic movement. Nahan. Ini kita latihannya compound ya. Compound. Apa itu compound? Jadi yang bergerak bukan isolation. Jadi lebih dari satu otot dan satu joint yang bergerak. Oke. Okay. Whole body movement. Ah. Sip. Nice. Iya. Hah. Oke. Okay. Yuk, kita berbaringan back pakai dua beban lagi. Press overhead. Ya. Yeah. Yuk. Turunkan ke bawah. And then, tukuk sikutnya, ya, kombinasi. You go down, ya. Pada saat turun ke bawah, into tricep press, rapatkan ketiaknya. Oke? Okay. And then press your whole back onto the mat. Tekan seluruh punggungnya ke matras. Ya. Yeah. Come on. Inhale. And exhale. Ambil nafas. Buang nafas. Tekuk sikutnya, panjangkan lagi. Buang nafas. Inhale. And exhale. Good. Nice going, Kev. Ha. Hi. Are you alive? Yeah. I'm alive. Whew. Okay. Good. Ah. Nice. One more. Yeah. Hi. Yeah. Satu beban ya. Yo, teman-teman. Satu lagi. Yep. Angkat badannya. And then press. Get up. Angkat pinggulnya kembali. Get down. Okay. Up and press, yeah, good. Down, no. Pertahankan tangan yang memegang bebannya selalu panjang. Down and up, good. Huh. Aman nih, gua dapat lawannya nih. Aman, Luna, apa kabar Luna? Maknya Luna. Yes, satu sisi lagi. Switch side. Our last. Ah. Ayo. Siapa ya? Sound systemnya tuh. Let's go up. Ah. Good. Get down. Yep. Yo. Nah, tangan yang ini you need to use it to press and lifting the upper body. Ya. Yeah. Kemudian pada saat diangkat, pinggulnya dorong ke atas, so you squeezing your glutes, ya. Yeah. Jadi kena ke otot lengan, otot bahu, otot punggung. Perut udah pasti pinggul. Also hit. Yeah. Mantap. Yay! Wah. Done. Done. Good. Hello, guys. Hello, Riz. Ah, mantap. Halo. Nafas dulu teman-teman. Rest dulu ya. Minum nih. Wah, ada minuman. Silakan diminum, Bu. Ayo. Adem sari. Adem sari katanya. Bisa membantu
Iya. Melegakan tenggorokan pasti ya. Mengademkan badan kayaknya. Mudah-mudahan. Oh. Terlepas dari panasnya. Enak sari ya. So gimana? Ya, cocok nggak? Latihan ya. Bisa ngikutin ya kan? Ini semua dipakai buat berenang, lari. Dapat ya? Iya. Jadi bisa dipakai buat as part of your warm up atau biar sebelum nyemplung kalau renang ya. Latihan dulu. Ininya mungkin. Iya, strength-nya. Kalau misalnya mau dilakuin almost every day, bisa dipakai. Ya juga kan? Iya. Nah, buat teman-teman juga seperti biasa, kalau biasanya kok terlalu pendek, tinggal ditambah aja bikin 2 cycle atau waktu latihan ya. Kalau kita tadi 45 detik ya, Anda mau bikin 1 menit, 1 menit setengah, up to you ya. Jadi sesuaikan kondisinya. Kalau misalnya aku nggak kuat coach ya, tinggal dipendekin aja. Bisa 30 detik, bisa 15 detik ya. Gerakannya lebih slow juga. Lebih slow, yang biasanya jongkoknya nggak bisa, lututnya bermasalah, ya nggak usah jongkok banyak-banyak ya. Sesuaikan aja, bisa. Ya kan? Iya. Yeah. Tuh, mantan atlet yang ngomong ya. Jadi nggak asal ngomong sih. Aduh, ini biasanya saya ketemu Kevin waktu dulu awal-awal ngajar di Lotte ya. Iya, tau-tau di depan, ini atlet nih. Body combat, body pump dulu. Iya, di depan dia. Gue langsung bingung, wah mantan atlet ikutin gue nih. Gue gila sih, awal-awal dulu. Sekarang enggak. Ya, jadi teman-teman itu dia. Jangan lupa, setelah habis bergerak, pastikan Anda melakukan cooling down ya. Kalau misalnya bingung cooling down gimana, tinggal cek di video kita yang terdahulu ada ya, sesi cooling down. Yap, jadi bisa ikutin gerakan-gerakannya. So, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, share ke teman-temannya, bilang ada Kevin loh, digila gerak akhirnya gitu. Semoga banyak yang nonton ya, ada Kevin. Ya. Sharing yang banyak ya. Mampir juga ke tips-tips dan tips olahraga. Iya. Semua orang bisa tinggal nonton. Iya, betul. Terus kalau ada masukan, input atau kritikan, tulisin aja atau DM aja ya. Bisa mampir juga ke Instagram dan TikTok Gila Gerak, sama mukanya muka gue di sini. Oke. Okay? So saya Eri dan Kevin Nasution. Terus lu ya. Yep. Ketemu lagi di video berikutnya di Gila Gerak. Bye guys. Bye.